Ya, udah bilang, santan yang dikonsumsi bolehkah santan instan? Tidak. Santan buat peres. Dan kelapa itu adalah buah yang organik. Syukur banget kita ya, kelapa itu tinggi-tinggi sehingga petani itu tidak nyemprotin pestisida gitu. Kalau jahilnya luar biasa. Mana ada yang tanya juga tuh, dokter ada yang bilang katanya kurma itu disemprotin pestisida, gimana caranya? Pohon kurma tinggi-tinggi. Iseng banget petani nyemprotin pestisida gitu. Ini kan semprot kan pestisida kan? Makanya ya beras itu banyak masalah. Beras zaman sekarang sih karena penuh dengan pestisida. Jadi salah satu cara untuk hidup sehat, maka mulailah go organik. Berasnya organik, saya organik. Belum ada rezeki, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki lebih untuk memberikan asupan yang baik untuk badanku, untuk bisa beribadah. Minta, jangan ngalah dengan nasib gitu. Ya, minta. Akan